Oke, balik lagi sama aku Made. Kali ini aku bakalan mukbang jajanan SD favorit aku nih. Yang namanya itu cilok. Ini ciloknya aku beli satu bungkusnya ini 10.000 dan aku belinya 10 bungkus yang ada di sini nih. Jadi aku bakal tuang si ciloknya ke sini. Dan untuk isiannya ini ada cilok kecil, ada yang besar. Yang besar itu kayaknya ada telurnya guys dalamnya. Aku nggak tahu juga. Dan yang terakhir itu ada yang tahu. Tahu cilok, tahu yang isi cilok dalamnya. Dan tadi aku lupa juga kasih tahu biar nggak ditambahin kecap, tapi udah terlanjur, tapi nggak apa sih. Aku bikin sambal sendiri biar pedasnya makin nendang. Oke, langsung aja ya aku mau tuangin ciloknya di sini biar makannya lebih gampang guys. Cilok yang pertama. Nah, ini pertama kalinya aku bakalan makan cilok dengan porsi sebanyak ini guys. Biasanya paling mentok belinya cuma 5.000 per bungkus atau paling banyak pun 10.000. Dan itu udah cukup banget untuk mengganjal perut. Tapi sekarang aku mau makannya dengan porsi yang lumayan banyak guys. Oke, yang ketiga, yang keempat. Wah, ini kayaknya tempatnya nggak cukup ya. Wah, ini tempatnya tuh udah penuh banget guys. Jadi ini aku mau diamin dulu lagi tiga. Oke, dan sekarang ini aku bakal tambahin sambalnya guys. Aku bakal guyur sambalnya biar tambah pedes, sambal mercon. Tapi ini pedasnya bakal nendang. Mantap jiwa. Oke, jadi ini dia cilok seharga 100.000 yang aku udah tambahin sambal mercon lagi. Biar gak kelamaan, langsung aja ke makannya. Sebelum makan berdoa dulu. Kita langsung sikat, sebelumnya minum dulu seperti biasa. Oke, let's go sikat guys. Cobain langsung dari cilok yang kecil. Oh, Wah. Nah, jadi ini rasanya ada rasa manisnya. Soalnya tadi kan bumbu bawaan dari nah yang ini itu ada kecapnya. Jadi masih ada rasa manis-manisnya, guys. Yang besar ini ada telurnya guys, kayak yang pakai telur puyuh. Wah, ini enak guys. Wah. Nostalgia zaman-zaman SD. Jadi seingat aku itu zaman dulu waktu aku SD beli cilok itu cuman adanya di sekolahan guys, kayak SD gitu. Cuman sekarang udah cilok itu udah ada di mana-mana. Wah, baru berasa pedesnya. Udah mulai nendang.
Aku belum suka yang ini, yang ada telur puyuhnya. Eh, ini bumbunya tanpa bumbu kacang ya. Kalau kalian misalnya beli cilok itu pakai bumbu kacang atau enggak. Nah, ini kebetulan aku beli ciloknya bukan yang ada bawang gorengnya, guys. Jadi aku pernah beli cilok, enak banget karena diisi taburan bawang goreng di atasnya. Jadi rasanya itu lebih gurih. Sayang banget ini enggak ada bawang gorengnya. Jadi masih polosan. Wah, ini udah kayak cilok kuah ya. Sambalnya itu encer banget. Jadi kelihatan kayak berkuah, guys. Wah, baru pertama kali ini aku makan cilok sampai kekenyangan kayak gini, guys. Biasanya makan cilok itu buat pengganjal perut lapar, guys. Tapi sekarang karena porsinya banyak, jadi lumayan kenyang juga, guys, ternyata. Dan ini sisanya kayaknya aku nggak bakal makan. Ini aku bakal simpen dan bakal sisain, sisihkan untuk nanti makannya, guys. Kalau sekarang aku makan, udah kenyang banget nih aku. Dan pedas. Lanjut, aku bakal habisin yang di sini dulu. Ini itu sambal ya, guys, bukan kuahnya ini, tapi kelihatan kayak kuah ya karena sambalnya tuh encer banget. Kayaknya aku udah cukup, aku udah kekenyangan juga, guys. Ini sisa lagi 3, tadi aku nggak buka soalnya tempatnya kepenuhan, jadi aku sisihkan. Tapi beruntung banget aku nggak buka, jadi nggak mubazir. Jadi ini bisa aku makan nanti atau aku simpan buat besok taruh di kulkas. Ini masih oke ya. Lagi 3 bungkus, jadi aku totalnya makan 70.000, bukan 100.000, guys.
Jadi segitu dulu video aku kali ini. Buat kalian udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video kembang selanjutnya. Thank you udah nonton, bye.